Kucing disebut termasuk salah satu hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan ini memiliki banyak keistimewaan. Bahkan jika kita merawatnya dengan baik, Allah akan melimpahkan pahala. Dikutip dari kanal YouTube NS Bor, ternyata jika kita didatangi atau didekati kucing, ada sebuah pertanda atau isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, apakah arti jika didatangi kucing di dalam agama Islam? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, buat Iwan Pila yang belum subscribe, mari subscribe dulu. Mari bersama Rai Palajariah dengan berbagi ilmu dan mendukung channel-channel penegak Islam. Satu, ada suatu rejeki yang harus dibagikan. Jika kita tiba-tiba didatangi kucing atau diikuti kucing terus-menerus, ternyata itu pertanda Allah mengingatkan kita pada hakikat memberi kepada sesama. Dua, lelang kebaikan atau sodako. Jika kita memberi makan kucing, maka itu termasuk sodako. Maka insya Allah, kebaikan kita tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditambahkan rahmat dan rezekinya. Tiga, tanda akan datangnya rezeki. Ternyata apabila kucing liar tiba-tiba berteduh di rumah kita dan meminta makan, hal itu disebut sebagai pertanda akan datangnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, baik itu rezeki harta atau kesehatan. Itulah beberapa arti didatangi kucing menurut Islam yang dikutip dari kanal YouTube NS Bor. Untuk kebenarannya, wallahu a'lam bissawab. تملك ما ببالي